Baik, assalamualaikum, selamat malam, pagi, siang, sore penonton malam. Dapur Mancing semua ya, sore malam ya tadi. Malam. Nah. Terus yang itu mana rubik? Ah, mana nggak usah lah main rubik lu. Udah tua lah. Udah tua tuh kasih. Kasih ya nggak ya. Ada yang nah, itu. Udah nggak usah. Nggak selesai. Nih kong Marcel, nih. Teman-teman, kali ini Dapur Mancing dikirimin reel ya. Reelnya ini tapi belum ada mereknya. Ya. Masih enggak ada merek. Kosong. Dengan tujuan di mana di sini adalah untuk meminta pendapat teman-teman semua di komentar ya. Sebenarnya reel ini mau dikasih apa gitu biar keren ya. Kalau perlu minta mereka suruh kasih nama gitu kan. Ya, kasih nama ya kan. Nama yang cocok apa gitu. Yang ya? Cocok ya kan. Boleh. Yudi Amin. Jangan ntar enggak laku reelnya. Enggak. Nah, ini dia bocor. Lihat reelnya. Ini belum ada merek. Masih real contoh ya. Masih kosong ya. Saya disuruh bongkar apakah kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Nanti disampaikan kepada teman-teman yang punya ini barang. Oh, kelebihan kekurangannya ini tolong dibikin ini. Nah, nanti mereka akan perbaiki. Betul. Seperti ini. Ya, keren ya. Keren banget. Tuh. Cari deh. Dia belum screw in handle. Dia belum screw in handle tapi handle-nya udah handle keren kong tuh. Langka. Ya, handle-nya langka. Seperti ini. Ya. Dia pakai ya. Baut. Cantik. Terus clickernya juga nyaring banget. Jangan manas-manasin lah. Clickernya nyaring banget kok. Ya. Manas-manasin lah. Ya. Oke. Reel ini belum ada nama, belum ada merek. Saya juga mohon maaf tidak bisa membocorkan dari mana reel ini berasal. Sementara kita namain apa nih? Mau dibongkar. Yudi Amin, seperti permintaan dia. Yudi. Tapi kalau Yudi Amin jangan pakai nama sendiri, nggak cocok. Takut sial. Iya. Demongkek kali keren. Cocoknya pakai apa? Hah? Cocoknya ini Black Red. Hah? Kalau Daiwa kan jangan Inggris-Inggrisan. Sementara nama yang lucu-lucu nama aja. Nama lokal aja. Mongkek. Iya dong. Oke, teman-teman, kita akan bongkar. Nanti teman-teman bisa lihat apa sih harus ditambahin apa biar keren ya kan, bling-blingnya nah, apa gitu. Oke. Cuma warnanya udah cakep kong. Orang udah cakep. Oke, teman-teman semua, ini akan kita kasih Kong Yudi untuk mereview sejenak reel ini. Ya, kan silakan. Sering ngikut kan. Kong, ayo kong. Lo timbang. Kan dia kan sering ikut. Agak tadi si Rusli bilang. Udah, kan, jangan pakai orang. Lu sendiri. Lu sendiri ayo. Iya, gua mau tahu prototipe. Prototipe. Wah. Saya mau nanya itu. Prototipe itu apa? Ya itu. Apa? Apa prototipe? Nggak ngerti saya gitu. Oke, kawan-kawan Nusantara, daripada dengerin mereka tuh gua bingung asli. Teman setia Dapur Mancing. Oh iya, teman setia Dapur Mancing. Ini kita akan review berat reel tersebut. Belum ada namanya ya. Belum ada orang prototipe. Apa tadi udah ngomong belum ada. Prototipe. Iya. Bentar. Gak jago gue ya, Yusya. Udah timbang lama kan, oh, iya. Durasi lah. Berapa gram beratnya? Kok jalan sendiri tuh? Udah nyala ini, udah 3 gram tuh timbang. Oke, kita timbang reelnya, berapa gram kah reel ini? Beratnya kita lihat. Oke. Berapa itu? Kok 25 gram, 0,41. 25 gram, menteng banget, 0,41 gimana? Berapa? Hah? Berapa sih nantinya? Lalu lah 254.43 gram. Yang benar 254. Jalan begitu dia. 254. 254 gram. Gua pusing durasi kepanjangan jadi aman dulu. 254 gram. Oke ya. Sekarang kita akan bongkar di bagian sininya dulu. Apa namanya? Hah? Spoolnya. Spoolnya ini bolong-bolong ya kan, mungkin biar enteng. Kayaknya udah spool aluminium tuh kong. Warnanya nyaring. Ih. Lu tau nggak yang gabang kromong juga? Nggak tahu. Kayak gitu bunyinya. Nggak tahu. Gue nggak tahu. Di bagian. Nyaring itu. Spinnya itu. Ini spin. Terus ini drag washernya. Oke ya. Berapa biji? Gue apal ya kalau begini udah apal gue. Drag washernya. Cakep itu. Ya. Biasa standar ya drag washernya. Cepet-cepetin aja kong. Orang udah tahu kok. Kelamaan durasi yang tadi itu soalnya. Ya kan? Iya. Enggak mau keluar. Bisa lengket. Lengket ya. Prototipe.
udah orang nggak akan lihat di situnya. Nggak, kita mau tes ininya. Nggak tahu. Nah, nah, udah bisa. Oke. Okay. Gue udah paham gue nih. Gue paham ini. Sip. Terus cakep banget terus. Ama apaan? Oh iya nggak nempel. Cakep ya. Terus ya. Ya. Lalu nggak ngerti gue aja lo. Ya. Ah di mana? Ah drag washernya ini udah anti karat ya? Berarti dan tidak ini kan? Ya lumayan untuk bagian sini, tapi lebih baik lagi kalau di sini kasih seal kok. Oh, ya bisa dipakai seal ya. Pakai seal bisa nih, okay. Jadi supaya bagus nih real prototipenya nih. Drag washernya, drag washer clickernya masih clicker yang standar, biasa, ya masih biasa. Nempel ya. Nempel mah. Bisa diganti tapi ya? Bisa. Ya, nanti yang... nanti tak suruh ganti terus ininya dikasih. Karena dia masih nempel magnet. Nah, di sini juga asik dikasih seal ya kan standar. Keren. Tuh. Nah, buat teman ininya nih. Agak bisa ini. Keren. Jadi ker dia. Ini seperti ini. Oke, kita buka langsung ya. Nanti teman-teman kita minta pendapatnya, komen-komennya, tambahin apa nih, tambahin apa biar keren nih ya, ya kan. Kalau untuk namanya. Sekalian namanya nih ya kan. Nanti akan kita keluarin. Ini juga paten banget, mantep banget ya. Modelnya mungkin ada perbaikan-perbaikan, mungkin dibikin screw in handle. Ya. Oke ya. Terus di bagian dia punya roller. Apa ya? Land roller. Udah. Iya. Yeah. Kameramennya gila. Di sini dia pakai busing plastik. Oke lah, worth it lah ya. Pakai busing plastiknya aman dari karat, betul. Ya. Walaupun apa tapi namanya? Tapi diganti bearing yang anti karat juga. Bisa. Ukurannya sama. Tambahin aja bearing di sini. Tambahin bearing satu di sini nggak apa-apa. Ya, dia harus tambahin bearing lah. Biar double bagus. Double bearing kayak Fuku kita taruh kan double bearing. Ya. Nanti komenan-komenan teman-teman bisa kita sharing. Nah, kita sharing. Oh, tambahin ini, tambahin ini ya kan. Nanti iya, tapi tetap budget-budget murah ya kan. Standar kita bikin kantong. Standar kantong pokoknya deh. Enak ya. Barang Sultan. Masukan buat yang punya barang. Ya. Karena katanya masukannya keren-keren yang nonton di dapur mancing katanya. Ini hitungannya ukurannya 1000 ya. Iya, gede banget. Kayak gue rasa ya? Salah ini 2000 sebenarnya. Kurang sekitar 2000 ya. Wah, ininya. Oke, drag washernya ada. Apa namanya? Belham. Bukan. Oh, apa spiral, namanya? Spiral apa? Spiral apa namanya? Spiral guide. Ah, spiral guide. Oke, sudah menggunakan spiral seperti ini. Saya rasa di bagian sini sudah bagus. Okay. Ya paling di bagian sini udah bagus di drag washer menggunakan yang anti apa yang tidak terlalu nempel magnet ya. Mm-hmm. Artinya dia sudah lumayan bagus ya. Dirancang ya. Buat air laut kali ya. Oh, tambahin seal nanti tambahin ini itu aneh. Cuman sayang nih mungkin ball bearing bisa dipakai dengan bisa menggunakan ball bearing yang ini ya yang tertutup seal ya. Apa namanya? Yang tertutup seal. Oh. Bukan seal ya. Yeah. Bukan rubber seal ya, rubber seal itu seal karet ya. Kalau ini shield itu tertutup, bearing tertutup oleh shield itu kayak besi ya kan. Nah kalau dikasih bearing tertutup lebih bagus lagi bos ya. Nah kita langsung giniin. Nanti bearingnya masih kebuka. Ya masih terbuka ya. Ya masih standar lah. Standar ya bagiannya juga masih standar biasa ya kan. Di bagian apa namanya? Hati-hati tuh bearing mental. Tenang. Lu kan kebiasaan lu kalau nyepet gitu. Ya mental suruh lu nyari lah gampang. Suwe lu, udah kecil gitu. Mata gua somplak terus. Ya nyeter. Cek ya bentar. Nah, kita lihat di sini. Oke, dia sudah punya. Dia juga di gear nanasnya sudah kuningan. Udah kuningan. Ini ball bearingnya. Ball bearingnya biasa ya, Bos. Ball bearingnya nanti coba diperbaiki ya bos ya, pakai yang sudah tertutup mungkin akan lebih bagus gitu ya kan ya, dia lebih kuat dan nanti dua ya. Ini juga belum ada ya, belum tertera berapa ball bearing, berapa bear bearing, belum ada ukuran, bukan belum ada merek, belum ada merek, belum ada spesifikasi ya. Total gak ada semua tuh, cuman kode doang GB1000 ya. Nah, cuma kode doang ya. Nanti di sini mengharapkan komen dari teman-teman semua nih. Nah, ini enaknya dikasih apa? Karena kalau saya lihat dari bahan material plastiknya juga sudah bagus ya. Modelnya juga sudah keren. Ya, modelnya sudah keren. Ya. Tidak kekurangan nama. Ya. Kalau nama nanti aja. Ini cuma kita lihat spesifikasinya maunya kayak gimana, ya kan? Ya. Oh, nama saya harap sih
apa namanya bearingnya itu nanti ditulis yang jujur lah, iya, ya kan? Kalau ada dua tuh. Dua ya. Namanya Yugan ya Yugan. Yugan Yudi Ganteng. Yo, Yugal, Yugal, Yugal. Yudi juga. Gagal. Nah, bukan. Yudi ga, Yudi Galer. Suwe. Yang kayak gini dong. Oke. Okay. Yugan. Untuk ball bearingnya sudah kita buka. Nah, ini ada lagi satu di sini ya. Oke, untuk gearnya juga sudah lumayan ya. Standar lah, Kong. Ya, sudah lumayan. Untuk gearnya. Mainshaft-nya belum. Nah, mainshaft kayaknya ada kekurangan juga di mainshaft-nya agar diganti lagi dengan yang rada abu-abu tuh warnanya tuh. Nah, ini bearingnya lagi. Rada kuat. Nah, rada kuat. Oke. Nah, ini ada relnya di sini untuk apa namanya ini? Aduh, Kong Yudi sebutnya. Aduh. ASEAN. Suspension leather. Oh iya. Yoi, untuk di bagian oscillating slider-nya. Ya. Sudah ada yang namanya rel ya. Rel. Ya, kalau yang biasa kan pakai tiang. Yeah. Ini dia ada relnya sendiri. Dia stabil ya. Ya. Oke, untuk bos ya, bos ininya ya tolong diperbaiki dikit ya. Mainshaft-nya. Nah, agar lebih pakai yang lebih kuat lagi. Nah, ini dia gearnya. Lumayan tebal. Ini gear apa nih? Oscillation slider Yus ya. Oh. Elah iloh. Nah, ini yang saya suka dari dia punya oscillating gear-nya yang dia ada di main gear, itu dia tebel. Kok biasa kan dia cuman nyantel doang ya gearnya ya. Ya, kalau ini dia rada tebel, ada dalam dikit. Ya? Jadi lebih kuat lebih gitu kan. Gigit. Coba kita tes daripada ini logamnya logam apa? Apakah memang terlihat seperti zinc ya? Kalau 9 enggak mungkin, skala 9 enggak mungkin. Di atas 5 ya. Coba kita pakai skala 3 dulu deh. Tunggu. Top 8 kok ngacak sih gue. Coba pakai 6. Nah, ini pakai skala 6. Ya, kita lihat di sini apakah gores. Oh, skala 6 masih gores ya. Skala 5. Berarti kan? Skala 5. 5 mana 5? Ini berapa? Ini 5 apatit. Coba kita lihat. Uy. Masih gores untuk apatit. Berarti masih di skala bawahnya skala 4 mungkin. Ya. Kerasan gearnya ya, masing gores berarti skala 3. 3,5 lah ya. 3 ya. Logam umum, logam yang bisa dikatakan dia zinc ya. Zinc alloy. Itu skala 3. Itu lumayan, Kong. Ya, tinggal tensil strength-nya kayaknya kuat ini. Ya. Mungkin bahannya kalau diganti yang lebih kuat lagi ya. Bagus lagi ya. Kalau baja kan skala 6, 3,5. Lumayan ya. Ya, dari kita pukul dengan besi ini kedengeran suaranya itu nyaring. Asik ya. Ya asik ya, maksudnya lebih bagus lebih ya gitu. Ya. Tuh. Dia walaupun belum screw in power handle, tapi dia gua demen di sininya deh, keren. Oke. Di sini gede ya. Nah, lebar. Oke, kita buka lagi di sininya. Di bagian oscillation gear. Nah, mataharinya. Gear matahari. Artinya main gear apa? Main gear itu yang besar. Main gear yang besar. Ini belum copot kali, Bang. Sudah tidak mau berputar. Sepertinya. Dol ini kayaknya nih. Kalau dikedalemin mau, dikeluarin dia enggak mau. Yeah. Waktu dipasang dia tidak diputar, tidak ditembak. Ditembak ini ya, sepertinya jadi tidak bisa terbuka ya. Saya coba ini ada bearing lagi satu di sini. Jadi bearingnya 4 plus 1. Iya, 4 plus 1. Oke, sip. Ayo ditembak dulu bagian sininya. Enak bagian sini deh, itu susah kayaknya untuk ngambil. Oh, sini juga enggak bisa ngambil ancang-ancang. Coba. Oh, gimana? Sini. Ya. Sini ya. Ulang, tadi sempat di 78. Ya, 78 tadi ya, karena nge-hole-nya turun dari 76,5. Bagus, tapi dia di 78. Bagus. Oke. Okay. Sip. Keren. Ya.
Gitu-gitu amat ya. Ya, ulangin lagi. Oke, okay, teman-teman semua, itu adalah reel yang memang saya dikirimkan oleh salah satu importir ya, di mana produsen reel untuk ngebongkar ini terus ngasih kesimpulan. Nah, kesimpulan saya, reel ini sudah lumayan untuk budget-budget murah ya. Walaupun belum screw in power handle, tapi handle-nya ini keren. Nah, keren ya. Seperti ini dia kuat banget nih. Kelihatan handle-nya. Terus bearing-nya diganti aja pakai yang full seal yang tertutup gitu kan, biar lebih asik. Untuk di bagian drag washer sini tuh udah lumayan bagus ya. Ya, sudah anti asil lah. Anti karat lah ya, anti karat lah ya. Ya itu aja sih. Beberapa yang harus diiniin. Ya apalagi kalau ditambahin sih keren banget. Disempurnakan. Ya mungkin nanti dilihat dari komen teman-teman aja nih, tambahin apanya ya kan. Kalau untuk putarannya sih udah smooth banget ya, untuk putaran udah smooth banget. Setuju enggak lu namanya Yugan? Apa? Nih, Yugal. Yugan. Yugal. Nah, Marcel gimana? Enggak, nanti dari teman-teman. Teman-teman aja ya, kasih ya. Nama ya kan. Yugan, apa? Yugan. Nanti nama yang apa? Nama yang dipakai. Nama yang dipakai itu nanti akan dapatkan reel ini. Wih, yang ya. Bagus ya. Ya, yang sudah direvisi nanti, yang sudah di ini kan. Jadi teman-teman silakan kasih nama di kolom komentar, namanya apa. Nanti pemenangnya dapat reel ini. Yang paling bagus namanya gitu ya. Bukan paling bagus, yang dipakai namanya masih bos gitu ya. Oke. Ya. Untuk proses produksi mungkin sekitar 3 bulan lagi, 3 atau 4 bulan lagi baru masuk ya. Tapi tetap namanya masukin aja ya. Kan lumayan dong. Terus nanti dapat tambahan lagi hadiah joran dari saya. Tuh. Jadi satu set. Pas dong. Yoi. Yugan. Ganteng. Oke, Kong, gimana Kong? Kalau lihat dari dalamnya Kong. Bagus ya, ya. Cuman tambahin beberapa yang ini aja. Ada beberapa yang mungkin kayak main shaft ya, main shaft ini yang agak diperkuat ya, biar itu, asik ya. Terus dia punya bearingnya. Bearing harus ada seal-nya ya. Apa namanya? Seal. Nah, ya, jadi tertutup, bearing tertutup. Nah, kayak gini nih kan bearing tertutup. Apalagi kan banyak yang mau tuh maunya di salt water kan? Oh. Tuh. Nah, kalau ini di sini hitungannya 1000 kan dia ini reel-nya. Mungkin kalau nanti ini. Produsennya bikin yang 3000, 4000 ya berarti lebih... konsepnya harus yang SW kan gitu ya. Jadi harus lebih bagus. Iya. Udah oke. Okay. Oke. Okay. Sudah oke. Okay. Mantap ya. Mantul. Oke. Okay. Itu seperti itu. Pokoknya ditunggu komen-komennya. Oke. Okay, ditunggu komennya. Mau ngasih nama apa? Nama nanti apa yang namanya cocok. Dipakai, dia yang menang. Oke. Okay. Yeah. Oke. Okay, terima kasih. Selamat malam bersama dengan Kong Marcel. Apa? Pagi sore malam. Pagi sore siang malam bener Kong. Terus nanti yang nutup. Ada yang nutup untuk kawan-kawan dapur mancing Nusantara. Assalamualaikum. Kelamaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemburu strike. Joseph.